Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'du. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang di kesempatan petang hari ini kita masih dipertemukan dalam suasana ibadah dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menempuh suatu jalan yang di jalan tersebut Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan siapapun yang menempuhnya menuju kepada syurganya, sebagaimana yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Imam Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman maka sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa saja yang menempuh satu jalan yang di jalan tersebut dia menuntut ilmu, maka sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, ia akan diberikan kemudahan menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Yakni dengan menuntut ilmu, seorang hamba akan mengetahui, akan mengenal, akan memahami apa-apa saja yang bisa memasukkannya ke dalam syurga, dan apa-apa yang bisa menjauhkannya daripada azab Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, dan juga azab Allah Subhanahu wa taala berupa neraka di kehidupan akhirat. Dan pelajaran kita di malam ini, sebagaimana dimaklumi setiap malam Rabu, kita akan lanjutkan pembahasan dengan tema adab dan akhlak yang kita ambil dari kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Amirul Mukminin fil Hadith Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari yang wafat pada tahun 256 Hijriah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang di kesempatan yang lalu kita sudah menyelesaikan hadith yang ke-107. Ya, hadith yang ke-107 dalam urutan Al-Adabul Mufrad. Dan kalau kita lihat di sini dalam Sahih Adabul Mufrad, langsung hadith yang ke-109. Langsung hadith yang ke-109 menunjukkan bahwasanya hadith yang ke-108 itu dhaif atau lemah, sebab kitab ini hanya memuat hadith-hadith yang sahih, ya, yang terdapat di dalam Al-Adabul Mufrad, sekaligus mengingatkan kita, ya, bahwasanya apa yang disebutkan atau yang dituliskan oleh Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad itu tidak selamanya sahih. Yang sahih dan tidak ada sedikit pun yang dhaif, bahkan disepakati oleh para ulama merupakan kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, itu adalah Sahih Al-Bukhari. Adapun selain itu, maka tetap perlu untuk ditahkik, tetap perlu untuk diteliti keabsahan haditsnya. Dan Al-Imam Al-Bukhari tidak hanya menulis Sahih Al-Bukhari, ya, di sana ada Tarikh Al-Kabir, ya, juga ada yang namanya Al-Adabul Mufrad seperti yang kita pelajari saat ini. Dan para ulama, walhamdulillah, utamanya yang mengikuti jejak Ahlul Hadith atau para muhandisin, ya, mereka berusaha untuk mentahkik dan mentakhrij hadith-hadith yang terdapat atau yang dituliskan dalam kitab-kitab ulama Al-Mutaqaddimin atau ulama-ulama klasik. Walhamdulillah. Dan hadith yang ke-109 itu berada di bawah bab Al-Adna fal-Adna minal-Jiran, ya.
hadis itu berada di bawah bab babul adna fal adna minal jiran. Ini adalah bab yang menjelaskan bahwa tetangga itu yang hendaknya kita perhatikan, yang hendaknya kita tunaikan hak-haknya, hendaknya kita berbuat baik, tidak mengganggu, tidak menyakitinya. Itu mulai daripada yang terdekat terus yang paling terdekat, ya. Dan tema ini masih terkait dengan masalah tetangga. Naam. Hadith yang ke-109, haddatsana al-Husain ibn Hurais qala haddatsana al-Fadl ibn Musa anil Walid ibn Dinar anil Hasan annahu su'ila anil jiyar faqala 40 daran amamah wa 40 khalfa wa 40 an yamini wa 40 an yasari. Naam. Ini hadith yang ke-109 di mana penulis mengatakan telah menceritakan kepada kami Al-Husain bin Hurais, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Al-Fadl ibn Musa dari Al-Walid ibn Dinar dari Al-Hasan. Al-Hasan di sini adalah Al-Hasan Al-Basri. Beliau salah seorang daripada At-Tabi'in. Demikian yang kita temukan dalam Marasil Imam Abu Daud As-Sijistani rahimahullahu taala. Bahwasanya annahu su'ila, beliau ditanya anil jar, tentang tetangga. Faqala, maka beliau menjawab tetangga itu 40 daran amamah, itu yang rumahnya sebanyak 40 di depan rumah kamu, ya. Kemudian 40 khalfahu, 40 rumah di belakang rumah kamu. 40 an yamini, dan 40 di sebelah kanan. 40 an yasari, 40 di sebelah utara, di sana sebelah kiri. Nah, ini ya menyebutkan tentang batasan tetangga, ya. Hadis ini menyebutkan tentang batasan tetangga. Ternyata tetangga itu 40 rumah di depan, 40 rumah di belakang, 40 rumah di samping kanan, 40 rumah di samping kiri. Ini menurut Al-Hasan Al-Basri, ya, seorang tabi'in. Iya. Dan hadis ini disebutkan dengan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dengan hasanul isnad. Maksudnya sanadnya itu hasan. Ya. Sanadnya hasan. Ada perawinya yang bernama Al-Walid ibn Dinar. Ini memang disirahkan oleh Imam Ibn Hibban, tapi dikritik oleh Imam Ibn Ma'in. Bahkan kata Imam Ibn Ma'in daif, ya. Nah, taib. Ini salah satu riwayat yang dijadikan hujah, dijadikan landasan, dijadikan patokan oleh para ulama yang memberikan batasan tetangga itu empat, dengan istilah 40, ya. Maksudnya 40 rumah di depan, 40 rumah di belakang, 40 di samping kanan, 40 di samping kiri. Dan ini ya para ulama yang berpendapat seperti ini, seperti ya Imam Ahmad bin Hanbal, demikian pula oleh Imam Al-Auza'i dan juga Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, atau kita kenal dengan Imam Asy-Syafi'i. Iya. Dengan kata lain, mereka membatasi, ya, batasan tetangga itu dengan batasan syariat. Ya, maksudnya batasan syariat, ada dalil, ada nas, ya, yang menyebutkan batasan tetangga. Ya. Adapun para ulama yang lain itu berpendapat batasan tetangga itu adalah, ya, semua yang rumahnya berdekatan dengan Anda. Semua yang rumahnya berdekatan dengan Anda. Ini batasan dari sisi lughah, dari sisi bahasa. Ya. Apakah rumahnya berdempetan ataupun tidak berdempetan. Ya. Sebahagian ulama yang lain mengatakan bahwa yang dinamakan tetangga itu kalau Anda dengan si A, si B, si C sama-sama sholat subuh satu masjid. Ya, sama-sama sholat subuh satu masjid. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa sini tetangga itu, iya, mahallanya satu. Maksudnya berada dalam satu lingkungan. Ya, berada dalam satu lingkungan.
Iya. Dan kemudian para ulama itu ada yang berpendapat bahwasanya batasan tetangga itu ya, dikembalikan kepada uruf, yaitu adat istiadat yang kebanyakan atau hampir seluruh masyarakat sepakat dengan hal itu. Dan ini yang insyaallah ta'ala lebih kuat tentang batasan tetangga, bahwasanya dikembalikan kepada apa yang menjadi kebiasaan di tengah-tengah masyarakat. Kalau masyarakat di situ mengatakan ini tetangga, maka itu tetangga. Kenapa kita katakan demikian? Sebab tidak ada dalil, ya, nas syar'i yang memberikan batasan. Yang ada bersama kita ini adalah asar atau riwayat dari seorang tabi'in, ya. Dan kata Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala dalam silsilah Ad-Dha'ifah, jadi di jilid yang pertama di halaman yang ke-44, beliau mengatakan wa kullu ma jaa tahdiduhu anhu sallallahu alaihi wasallam 40 dhaif la yasihu. Ya, semua riwayat yang membatasi 40, ya, yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya itu dhaif, semuanya lemah, la yasihu, tidak sahih. Iya. Nah, lalu beliau mengatakan al-zahir yang nampak an-nasawaba tahdiduhu ilal uruf, yang benar ya, bahwasanya pembatasannya itu dikembalikan kepada uruf atau adat istiadat. Dan ini juga yang ditegaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ya. Mungkin ada yang bertanya, bukankah ada hadis ini? Ya. Kenapa uruf yang dijadikan patokan dan landasan? Bukankah kita punya hadis ini? Nah, kalau dilihat dari sisi ilmu hadis, ini hadis bukan hadis yang marfu. Ya, hadis yang marfu dilihat kepada siapa yang sampainya. Marfu itu sampai kepada Nabi. Dan tadi Syekh Al-Albani sudah tegaskan, semua yang sampai kepada Nabi dan itu dibatasi 40, seluruh riwayatnya itu adalah hadis yang dhaif. Ya. Dan yang ini bukan marfu, tidak sampai kepada Nabi. Sebab ini adalah ucapan daripada Al-Hasan Al-Basri. Dan beliau kedudukannya adalah tabi'in, di bawahnya sahabat. Kalau yang sampai kepada Nabi disebut marfu, kalau yang sampai kepada sahabat disebut dengan mauquf, dan yang sampai kepada tabi'in disebut dengan maqtu'. Ya. Maqtu' dari kata qata', terputus sanadnya. Ya. Tidak sampai kepada sahabat, lebih-lebih tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu ya, yang menjadi alasan ya, para ulama tidak membatasi yang namanya tetangga. Ya, dengan 40 rumah depan, belakang, kanan dan kiri. Kenapa? Sebab tidak ada riwayat yang marfu dari Nabi. Ya. Tidak ada riwayat yang marfu dari Nabi menunjukkan pula bahwasanya itu pembatasannya dari sisi syariat dikembalikan kepada adat istiadat yang ada. Dan itu ada kaidahnya ya, dalam apa? Kaidah fikihnya ya. Apa-apa yang tidak, yang syariat tidak memberikan batasan, maka itu dikembalikan kepada ya, kepada adah, kepada urf ya. Seperti misalnya ya, batasan safar, berapa kilo dikatakan safar ya. Kalau para ulama sama dengan masalah ini, mereka berbeda-beda ya. Hanya saja kalau masalah batasan safar, banyak riwayat yang marfu sampai kepada Nabi. Tapi ya, Nabi dalam riwayat tersebut tidak ada yang menunjukkan Nabi memberikan batasan bahwa ini batasan safar. Ya. Para sahabat yang menceritakan safarnya Nabi hanya menceritakan kalau Nabi pergi ke sini beliau mengqasar. Kalau Nabi pergi ke sini beliau mengqasar. Ya. Nabi sendiri tidak membatasi. Makanya ya, karena tidak ada batasan, yang paling kuat juga dalam masalah pembatasan jarak safar itu dikembalikan kepada adat istiadat yang umumnya berlaku di tengah masyarakat. Kalau misalnya dari sini ke Belopa itu dianggap safar dan tanda-tandanya dia mesti bawa bekal, ya, maka itu dihukumi sebagai safar. Iya, sama dengan tetangga. Kalau misalnya kampung sebelah sana
umumnya kita mengatakan, oh tetangga itu. Nah itu tetangga. Iya. Di sini, mungkin di kampung lain nanti dikatakan tetangga karena rumahnya berdempetan. Iya. Karena rumahnya tidak berdempetan dan yang tetangga. Itu adat istiadat di sana. Iya. Nah, ini jemaah sekalian, iya, rahimani, iya, wa rahimakumullah. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya, iya, atau riwayat ini menunjukkan bahwasanya, iya, perhatian syariat kita, syariat Islam terhadap yang namanya tetangga, iya, yang kadang seperti di zaman kita ini, waliyadzubillah, semakin kita merasa lebih hebat, lebih canggih, lebih up to date, lebih kekotaan, lebih kekinian, lebih now, itu semakin tidak kenal dengan tetangganya. Ya, semakin tidak kenal dengan tetangganya. Nanti kenal dengan tetangga kapan? Ketika tetangganya mati. Ya. Oh, ada yang meninggal di sebelah. Oh, ternyata ini yang tetangganya meninggal, baru dia tahu. Ya. Itu pun kalau ada sempat ke sebelah. Ya. Nah, waliyahizbillah. Itulah satu kesyukuran kalau kita tinggalnya di kampung-kampung. Ya. Di pedesaan, sampai kampung sebelah itu dia hafal, si fulan tinggal di sana, si fulan tinggal di sana, subhanallah. Ya, kalau kita di kota, ya, belakang rumah tidak kenal. Iya, bahkan tabrakan saja di jalan, iya, cuman baku lihat-lihat. Seolah-olah ini yang tabrakan patung dengan patung, batu dengan batu. Ya, padahal kalau sama-sama manusia, sama-sama muslim, masing-masing punya hak dan kewajiban. Apa itu? Itulah kita hu fasallim alaih. Ketika kamu ketemu, berikan salam. Ini ketemu. Saling tatap-tatap. Ya. Enggak tahu tatapan apa maksudnya. Lewat saja begitu. Ya. Seolah-olah yang dia tatap itu batu. Ya. Kan kalau batu kita enggak beri salam, namanya batu. Ya. Tembok. Tapi kalau dia muslim, Anda beri salam. Apalagi tetangga, jemaah. Ya. Kadang kita butuh tetangga kapan? Ketika ada kebutuhan. Ya. Setelah itu tidak kenal sama tetangga. Waliyadzubillah min zalik. Itu akhlak dan adab yang rendah. Ya. Yang seorang muslim dan muslimah, ya, tidak boleh berakhlak dengan akhlak seperti itu. Ya. Tapi hendaknya ia menghiasi akhlaknya dengan, ya, dengan kebaikan. Ya. Kebaikan terhadap tetangganya. Ya, berbuat baik terhadap mereka, memuliakan mereka, menjaga kehormatan mereka, tidak menjatuhkan kehormatan mereka, ya, kemudian tidak menceritakan kejelekan mereka dan seterusnya. Itu hak tetangga, sebagaimana tetangga tersebut punya hak juga atas kita. Demikian sebaliknya. Nah, kemudian kita masuk kepada hadis yang ke-111. Ya, hadis yang 110 juga hilang dalam peredaran. Nah, babu man aglakal baba alal jar. Bab ini menjelaskan tentang, ya, manusia yang menutup pintunya terhadap tetangganya. Ya, orang yang menutup pintunya terhadap tetangganya. Paham ini? Iya. Dia tutup pintunya terhadap tetangganya. Nah, hadith yang ke-111, haddathana Malik ibn Ismail qala haddathana Abdus Salam an Laith an Nafi' an Ibn Umar. Penulis mengatakan rahimahullah telah menceritakan kepada kami Malik ibn Ismail, beliau mengatakan haddath, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Abdus Salam ibn Laith dari Nafi' dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala, beliau mengatakan, laqad ata alaina zamanun aw qala hinun, sungguh telah datang kepada kita ini suatu masa atau suatu zaman, wa ma ahadun ahaqqu bi dinarihi wa dirhamihi min akhihi almuslim, di mana di masa itu atau di zaman tersebut, ya, seseorang tidaklah merasa bahwasanya, ya, harta benda yang dia miliki berupa dinar, mata uang emas, dan juga dirham itu lebih berhak untuk dirinya dibandingkan saudaranya. Ya. Nah, maksudnya di zaman itu, ya, kalau berbicara tentang persaudaraan,
Ya, mereka lebih mementingkan persaudaraan dibandingkan harta benda. Kemudian summal an, lalu sekarang kata beliau, ad-dinaru wad-dirhamu ahabbu ila ahadina min akhihil muslim. Kemudian di zaman ini yang namanya harta benda, mata uang emas, mata uang perak itu lebih didahulukan, lebih dicintai, ya, dibandingkan saudaranya sesama muslim atau muslimah. Ya, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, sungguh saya telah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kam min jalin muta'alliqun bi jarihi yaumal qiyamah yaqul ya rabbi hadza aghlaqa babahu duni famana'a ma'rufahu. Iya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa banyak tetangga tergantung, ya, dengan tetangganya pada hari kiamat. Ya, maksudnya ditahan oleh tetangganya, dan itu terjadi pada hari kiamat. Dan tetangganya itu mengatakan, wahai Tuhanku, ini tetangga ini aghlaqa babahu duni, dia telah menutup pintunya untukku. Ya, famana ma'rufahu, dan kemudian dia menghalangi kebaikannya sampai kepadaku. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadis ini, ya, menceritakan tentang keadaan para sahabat, ya. Keadaan para sahabat ridwanullahu anhum ajmain. Para sahabatnya Nabi, baik dari golongan al-muhajirin dan juga golongan al-ansar. Al-muhajirin, mereka yang hijrah dari Makkah ke Madinah, makanya disebut al-muhajirin. Kemudian yang penduduk kota Madinah yang menolong, membantu, iya, kaum muhajirin disebut dengan al-ansar. Al-ansar itu penolong. Nah, dan kedua golongan ini dipuji dalam Al-Quran, sebagaimana dalam surah At-Taubah di ayat yang ke-100 atau 9-100. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, as-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal-ansar wal-ladhina attaba'uhum bihsan radiyallahu anhu wa radu'an. Ya, dan mereka yang pertama kali masuk ke dalam Islam dari golongan muhajirin dan ansar, Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam hadis, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hubbul ansar minal iman, mencintai kaum ansar itu bagian dari keimanan. Mencintai kaum ansar itu bagian daripada pada keimanan. Ini keutamaan para sahabat, ya, radhiyallahu ta'ala anhum, ridwanullahu anhum ajma'in. Nah, di awal-awal mereka hijrah ke kota Madinah, ya, di awal mereka hijrah ke kota Madinah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang pertama kali Nabi buat ketika itu masjid. Ya. Yang pertama kali dibuat oleh Nabi itu masjid. Setelah selesai masjid, Nabi mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansar. Paham artinya dipersaudarakan? Seolah-olah itu kayak saudara kandung. Nih, kalau zaman now kan kita bilang, oh itu saudara kita. Tapi tidak nampak, ya, tanda-tanda bahwa dia saudara. Saudaranya mau jatuh, tidak lihati. Jatuh, napa cik dia aja. Saudara apa itu? Ya. Itu kalau di zaman mereka, subhanallah, betul-betul kayak saudara kandung. Ya, betul-betul kayak saudara kandung. Ya, Imam Ibn Qayyim dalam Zadul Ma'ad menceritakan bahwa ada sekitar 90, ya, 90 orang sahabat yang kumpul di rumahnya Anas bin Malik. Setengahnya dari muhajirin, setengahnya dari kalangan al-ansar. Nabi persaudarakan mereka, si fulan dengan si fulan, si fulan dengan si fulan. Maksudnya apa? Ini kaum muhajirin, mereka hijrah tidak bawa apa-apa. Mereka hijrah tidak bawa apa-apa. Betul-betul membawa agama dan menyelamatkan agama mereka. Tidak bawa pakaiannya, tidak bawa harta bendanya. Kadang istrinya tinggal. Ya. Kalau istrinya tetap, di atas kekafiran, ditinggal. Nah, betul-betul butuh pertolongan mereka.
Ya, tidak sama kita kalau hijrah. Ya, ya hijrah katanya masih lengkap, full, get. Bahkan masih sempat selfie. Ya, sambil nulis hijrah. Hijrah kemana bro? Nah, itu kaum muhajirin hijrahnya betul-betul ya menyelamatkan agama. Ya, nah kadang ada yang hijrah menyelamatkan akhwat. Ya, alasan mati. Ya, padahal dia sendiri belum tentu menyelamatkan imannya. Nah, ya, itu juga saya prihatin di media sosial ya. Banyak ikhwan abal-abal. Ya, subhanallah, suka berteman dengan akhwat, kemudian nulis-nulis ya, kalau ada merespon chat pribadi. Masya Allah, remof yang seperti itu ikhwan kaleng-kaleng itu, abal-abal. Kalau ada ikhwan betul-betul jujur dengan hijrahnya, dia tidak akan chat-chatan seperti itu. Dia akan cari tahu di mana rumahnya, siapa walinya, siapa bapaknya, datangi. Itu aslinya. Tapi kalau ikhwan kaleng-kaleng, abal-abal, begitu. Ya. Ujung-ujungnya modus. Waspadalah. Ya. Nah, ini hijrah kaum muhajirin jujur untuk menyelamatkan agama jemaah sekalian. Ya. Nah, dan termasuk yang dipersaudarakan oleh Nabi, yaitu sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dengan Sa'ad ibn Rabi al-Ansari. Abdurrahman bin Auf hijrah dari Makkah, tidak bawa apa-apa. Padahal beliau orang kaya di Makkah. Ya? Orang kaya di Makkah, ditinggalkan semua itu. Ya. Nah, ditinggalkan semua, tidak ada yang dia bawa. Dia tidak bawa juga buku tabungan sama sekali. Kita kadang tinggalkan semuanya, hijrah betul, tapi ATM masih lengkap. Buku tabungan masih ada di belakang. Nah, ini tidak ada sama sekali. Ya, sama sekali tidak ada. Maka Nabi persaudarakan dia dengan Sa'ad ibn Rabi al-Ansari. Ketika dipersaudarakan, apa kata Sa'ad bin Rabi al-Ansari? Ya, ana ya aksal malan ya minal ansar. Saya ya adalah manusia yang paling kaya dari golongan al-Ansar, kata Sa'ad bin Rabi. Ya, biasanya kita kalau dipersaudarakan seperti itu saling menutup-nutupi, ya. Oh, saya ini miskin. Ya, anda ada begini. Ini jujur. Saya ini orang yang paling kaya di sini. Ya. Kemudian bukan cuma itu, bukan cuma sekedar pamer saja. Ya. Ya. Tapi beliau mengatakan, saya punya harta, saya bagi dua sama kamu. Ya. Harta benda saya semuanya saya bagi dua, 50-50. Ya. Nah, itu mendengarkan itu Abdurrahman bin Auf diam saja. Ya. Kemudian beliau mengatakan, saya punya istri dua. Ya, masih mending dia. Ya, kalau saya tiga anaknya istriku. Nah, beliau punya istri dua. Dia katakan begitu, saya punya istri dua. Kamu lihat dari istri saya itu mana yang kamu suka. Ya. Kalau kamu suka itu, maka saya akan talak dia. Habis masa iddahnya, saya nikahkan kamu sama dia. Bukan main, dikasih harta setengah. Yang kasih harta itu bukan orang kiri, ya, bukan cuma punya pasar setengah, tapi orang paling kaya di kota Madinah. Dikasih harta setengah, disuruh pilih istri, ya, silahkan. Kira-kira apa jawabannya Abdurrahman bin Auf? Weh, masya Allah, jangan basa-basi apa begitu ya. Weh, masya Allah, masya Allah. Ya, insya Allah. Abdurrahman bin Auf itu mengatakan, simak ucapan beliau. Ya, barakallahu laka fi ahlika wa fi malika. Dullani ya ila suq. Semoga Allah memberkahi keluargamu dan harta bendamu. Paham maksudnya? Saya tidak mau.
Cukup saya ditunjukkan mana jalan menuju pasar. Itu saja. Ya. Bukan artinya mau beliau mau demo di pasar, bukan. Ya. Atau beliau mau menguasai setengah pasar, bukan. Asalnya Abdullah bin Auf pedagang tulen. Penduduk kota Makkah itu kebanyakannya saudagar, pedagang, tajir. Mereka itu para tujar. Ya. Maka seperti Abdullah bin Auf. Beda dengan penduduk kota Madinah, kebanyakannya petani. Nah, maka ditunjukkan pasar. Ya, itu pasarnya Bani Qunayqa. Ya, beliau dengan modal nol. Ya, dengan modal nol. Ya, kerja dulu. Dapat modal, bikin lagi usaha. Setelah itu, ya, beliau punya uang panai. Maksud saya sini mahar, ya mahar beliau. Padahal coba tadi, ditawari sama Sa'ad bin Rabi setengah hartanya, tambah lagi istrinya dua, silahkan kamu pilih. Dia tidak mengatakan, itu mau istriku ambil itu, kasih yang jelek. Tidak, pilih kau yang mana, lihat yang kamu suka. Saya talak, habis masa iddahnya, saya kasih nikah kamu dengan dia. Dia tolak semua. Menunjukkan bahwa mereka betul-betul persaudaraan yang jujur, bukan memanfaatkan kesempatan di dalam kesempatan yang lain. Naam. Ya. Cuma tunjukkan pasar tanpa modal. Kira-kira tanpa modal apa yang bisa dibikin? Jadi kuli, angkat-angkat barang dan seterusnya. Beliau tidak malu. Tidak malu sebab memang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya, penghasilan dari tangan sendiri itu jauh lebih mulia. Ya, selama itu halal. Tidak lama beliau melakukan itu, ada cukup modal. Modal untuk apa? Uang panai, mahar. Maka beliau pun menikah dengan uang hasil usahanya sendiri. Jadi pahami? Ya, dengan uang hasil usahanya sendiri. Kadang kita tidak yakin, tidak ada uang panaiku. Itu ahwat kasir menunggu, masya Allah. Memang tidak ada usaha, bro. Usaha. Nah, ini di sini saya lihat banyak yang jomblo. Ada yang bukan jomblo tapi kayaknya pandangan mau juga kawin lagi. Nah. Dipersaudarakan mereka demikian. Lihat bagaimana Nabi mempersaudarakan mereka. Itu menghilangkan kesenjangan sosial. Sebab kaum muhajirin kan datang dalam keadaan nol, tidak bawa apa-apa. Istilahnya kalau zaman now, imigran. Iya kan? Iya. Kalau imigran tinggalnya di mana? Ya homeless, tunawisma. Iya. Makanya di Masjid Nabawi itu memang ada tempat khusus untuk mereka yang tunawisma, namanya ahlus sufah. Ya, tidak punya rumah, situ tinggal ahlus sufah. Nah, itu menghilangkan kesenjangan mereka. Sampai betul-betul persaudaraan itu, sampai kepada masalah warisan, dia kasih sama saudaranya. Sampai turun firman Allah subhanahu wa ta'ala melarang hal tersebut. Sebab warisan itu hanya kepada mereka yang senasab. Sementara mereka yang tidak senasab. Lihat bagaimana persoalan mereka. Nah, makanya kata Abdullah bin Umar, dulu kita itu, ya, tidak ada seorang pun yang merasa saya paling berhak dengan hartaku dibandingkan orang lain. Tidak, sama-sama ki. Anda butuh saya kasih. Ya. Makanya beliau katakan demikian. Ya. Dan setelah berlalu waktu, kata beliau, sumal'an, lalu di zaman now, yang namanya harta benda berupa dinar dan dirham, itu jauh lebih dicintai dibandingkan persaudaraan. Lalu kemudian beliau mengatakan, ya, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul kam min jarin muta'alliqin bi jarihi yaumal qiyamah. Ya, betapa banyak tetangga itu ditahan tangannya pada hari kiamat. Ya. Kenapa ditahan tangannya? Ya. Tergantung dengan tetangganya, sebab dia pernah
menutup pintu terhadap tetangganya tersebut. Tatkala si tetangga itu membutuhkan sesuatu. Tatkala si tetangga tersebut membutuhkan sesuatu, makanya dia katakan, "Ya, hadza aghlaqa babahu." Ini tetangga saya ini yang dia tutupi saya pintu. Ya, dia tutupi saya pintu. Maksudnya pintu rumahnya dia tutup ketika saya datang. Ya, atau yang lainnya, saya ketok-ketok pintu dia tidak membuka. Padahal dia tahu dan dia ada di dalam. Nah, itu akan menahan antum pada hari kiamat, jemaah sekalian. Ya. Itu akan menahan antum pada hari kiamat. Menunjukkan bahwa hal tersebut tidak peduli dengan tetangga. Ya, tidak care dengan tetangga. Ya. Nah, padahal yang diperintahkan dalam Islam, ya, tetangga, ya, tidak dibedakan apakah dia muslim, kafir, laki, perempuan, tua, muda, kaya, miskin. Selama ada tetangga kita, ada kewajiban untuk memuliakan dan berbuat baik kepada dia. Termasuk diantaranya peduli dengan tetangga itu. Walaupun dia kafir, walaupun dia manusia yang paling kufur sejagat, tapi karena dia tetangga, dia punya hak sebagai tetangga. Dia punya hak sebagai tetangga. Apa haknya dia sebagai tetangga? Ya, kita berbuat baik kepadanya, ya, memuliakan dia sebagaimana haknya, memberikan apa yang dia butuhkan selama kita mampu. Ya. Nah, dan akan ada hadis nanti yang menegaskan, ya, ketiadaan iman bagi mereka, ya, yang dalam keadaan kenyang sementara tetangganya itu kelaparan. Dan itu hadisnya umum, tidak dispesifik. Wah, itu kan tetangga saya kafir, tetangga saya itu kan musuh saya. Tidak, walaupun tetangga itu musuh Anda, walaupun Anda sudah bermusuhan sudah 7 turunan, bahkan Anda sudah masuk turunan ke-8 permusuhannya, ya, tapi dia tetangga, ya, tetangga. Nah, itu pada hari kiamat, ya, kita jangan sepelekan itu, jemaah sekalian. Saya tegaskan itu sebab kita, budaya kita Bugis Makassar itu permusuhannya awet, ya, kadang 10 kali Idul Fitri tidak mau baku baik, ya. Naam, permusuhannya awet, waliyazubillah, bahkan terhadap tetangga itu pun kadang persoalan sepele. Naam, waliyazubillah min zalik. Makanya saya ingatkan khususnya para penuntut ilmu yang ada di sini, antum yang belajar ilmu agama, ya, tunjukkan akhlak seorang yang belajar ilmu agama, terutama kepada tetangga. Begini akhlaknya kami. Ya. Bukan cuma nampak, oh, pakai songkok, pakai peci ke masjid dan seterusnya. Ya, tapi tidak ada akhlak yang kelihatan kepada tetangga. Ya, sedikit-sedikit malah dia yang paling judes terhadap tetangganya. Ya, malah dia yang paling ribut sama tetangganya, walaupun sering ke masjid. Saya pernah sebutkan, ya, riwayat yang datang dari Imam Muslim bahwasanya, ya, seorang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa wanita tersebut, ya, apa, sholatnya bagus, ibadahnya bagus, ya, tapi dia tidak bisa menjaga lisannya terhadap tetangganya. Maka apa kata Nabi? Ya, la khair fiha. Dia tidak punya kebaikan. Hiya finnar, dia di neraka dia. Padahal dia jaga sholatnya, ya. Dia jaga ibadahnya dan seterusnya. Artinya hablum minallahnya bagus. Hubungan vertikalnya kepada Allah luar biasa. Ya. Tapi hablum minannas, hubungan horizontalnya, ya, kepada sesama manusia secara khusus tetangga itu kurang bagus, penyebab dia masuk neraka. Dan sebelum masuk neraka, ini kasusnya seperti ini, ditahan sama tetangga. Ini si fulan di dunia pernah dia tutupi saya pintu, ya, makanya, ya, Asy-Syaikh Zaid, ya, rahimahullah taala, ketika menjelaskan hadits ini mengatakan, wa hadzal haditsu fihi at-targhib
fil ihsani ilal jari wa tahdhiri minal isaati ilaih. Ya. Di dalam hadis ini ya, ada targhib, motivasi, dorongan ya, untuk apa? Untuk berbuat baik kepada tetangga dan at-tahdhir, peringatan dari berlaku jelek terhadap mereka. Wa anna minal isaati ilal jar ayyakuna lahu hajatun ilaika fayadukku fayadukul bab fatughlaqu babaka. Termasuk di antara berbuat jelek ya, berlaku jahat terhadap tetangga itu ketika tetanggamu punya kebutuhan, ada keperluannya ya, ada hajatnya ya, lalu engkau tidak mau membukakan pintu untuknya, malah kau kuncikan pintu dia. Iya. Naam. Iya. Wa tamna'u hajatul lati iya, taqdiru ala qada'iha. Kau tidak mau tunaikan kebutuhannya, hajatnya yang kamu mampu untuk itu. Iya. Yang kamu mampu untuk itu. Iya. Biasanya kalau tetangga itu mintanya apa sama kita? Ada yang pernah dimintain sama tetangganya di sini? Biasanya mintanya apa? Eh? Apa? Iya. Biasanya tetangga ya, minta tolong, istri saya mau melahirkan. Ya, kita punya kendaraan, tolong. Oke, biasanya kita jawab apa? Oh, anu. Anu 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 anu. Anu anu, masya Allah. Ya, begitu banyak alasan dan seterusnya. Kita mampu, ingat, kita mampu. Kita bisa. Ya, tentu tetangga datang, masya Allah, saya ini ada utang begini, saya minta tolong, saya pinjam uang saya untuk tutup utang itu. Habis juga saya ini. Apalagi tanggal tua. Ya, jemaah sekalian, saya bisa pastikan bahwasanya dia pendusta. Ya, kenapa? Masa tidak ada sepeser pun uang kamu? Itu kan bohong namanya. Kita bisa jujur sama dia. Iya, saya ada uang. Tapi sudah ada pos-posnya. Saya sudah ada pos-pos untuk istri, untuk istri-istri, untuk anak-anak, dan seterusnya. Ada pos-posnya. Ya, kalau saya kasih, maka istri-istri saya kan tidak terpenuhi nafkahnya. Begitu saya. Jangan katakan, habis tidak ada ini. Anda sudah belajar berbohong. Dan itu kayaknya umum. Ya. Bahkan bukan cuma tetangga. Ya. Pengurus masjid datang minta sumbangan. Tidak ada. Masya Allah. Ya. Tanggal tua ini. Ya. Tanggal tua habis uang. Masya Allah. Ya. Nah, padahal kata para ulama, kalau Anda betul-betul tidak bisa menunaikan hajatnya, maka fabikalami thayyib sadaqah. Anda mengucapkan dan menolak permintaannya dengan ucapan yang baik, itu sudah sedekah untuk dia. Ya? Sedekah untuk dia. Dibandingkan dengan kalam seperti itu, apalagi sampai tutup pintu. Ya, subhanallah. Di hari kiamat, ingat jemaah sekalian, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu berbanding lurus dengan apa yang pernah kita lakukan. Ya, jangan sepelekan kezoliman yang pernah kita lakukan. Sekecil apapun kezoliman itu, sekecil apapun kezoliman itu terhadap makhluknya Allah, termasuk tetangga. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Az-zulmu zulumatun yawmal qiyamah." Kezoliman itu, ya, kegelapan nanti pada hari kiamat. Susah nanti kita di sana. Ya. Nah, kalau memang Anda tidak mampu untuk menunaikan, maka minta maaf. Ya, minta maaf saya tidak bisa ini. Ya, kebetulan ada seperti ini dan seterusnya. Itu kalimat thayyib sadaqah. Tidak usah dibentak-bentak, tidak usah diomeli, ya. Apalagi diceramahi dulu. Ujung-ujungnya tidak ada, Ji. Masya Allah. Ya, sampaikan dengan baik. Kecuali jemaah sekalian kata para ulama, kalau memang tetangga itu terkenal ya dengan karakter yang tidak baik, dia sudah pernah pinjam kesana kemari, semuanya tidak pernah dikembalikan,
dan ada testimoni, ya. Ada testimoni, ada pernyataan seperti itu sudah sampai kepada kita. Dan kita yang tahu itu, kita wajib memberitahukan, jangan sampai ada jadi korban berikutnya. Ya. Kalau kita sudah tahu demikian, ya sudah, kita tidak membantu dia. Ya. Tapi kalau kita tahu bahwa tetangga saya jujur, betul-betul butuh, ya, saya butuh uang ini. Ya, enggak usah terlalu banyak. Ya, untuk cukup uang panai saja. Iya, masya Allah. Kalau kita lihat memang wajahnya wajah-wajah permohonan, ya. Kemudian betul-betul jujur dan seterusnya, dan kita ada lowongan, kita ada kelapangan, ayo kita kasih, ya. Kita kasih, ya. Apakah kita kasih pinjam dia, ya, atau kita berikan begitu saja? Termasuk yang punya cita-cita mau menambah istrinya, ya. Itu niat yang bagus, tapi akan jauh lebih bagus, lebih besar pahalanya, ya, persiapan Anda untuk menikah lagi, berikan kepada yang jomblo. Ya, Anda dapat dua kali pahala. Ya. Nah, sebab saya tahu di sini dari pandangan mata antum, ya. Ada yang mau nambah-nambah, ya, sudah mungkin sudah lama dah simpan-simpan uangnya. Nah, takut ketahuan istrinya dan seterusnya. Lebih bagus, ya. Apalagi itu tetangga punya hak yang lebih dibandingkan yang lain. Enam. Sudah habis waktu. Iya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dalam adab dan akhlak yang baik, terutama kepada tetangga kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari adab dan akhlak yang jelek terhadap tetangga kita. Ya. Allahumma amin. Inna waliyul zalika wal qadir alaih. Sekiranya ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar hanya datang dari sisi Allah. Subhanakallahumma bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.